Sambil nunggu tehnya dingin, sekarang saya akan mempersiapkan cepukan. Itu cepukan buah favorit saya sejak kecil. Dulu di Jawa itu banyak banget, jadi tumbuh sekitar kita gitu, terus di ladang-ladang. Terus kalau kita nonton wayang, mbah-mbah itu pada jualan cepukan. Tapi sekarang di Indonesia langka banget. Justru di Suez, saya dengan mudah menemukan cepukan ini. Beli ya di supermarket. Dan ini kualitas yang paling bagus. Dan cepukannya memang agak gede-gede. Tapi cepukan Jawa lebih manis ya. Ini lebih ada asamnya. Kadang di Zurich juga, di taman kota, pemerintah sini juga nanam di taman-taman gitu ya, di pot kalau lagi musim panas. Terus ya orang sini kan tidak ngerti kalau bisa dimakan. Ada yang ngerti, banyak yang ngerti juga, tapi kebanyakan nggak ngerti. Jadi kalau pas lagi musim gitu, lagi berbuah, saya petikin di taman-taman gitu. Nah sekarang karena antioksidannya bagus banget nih, ini saya mau ngemil cepukan sambil ditemanin teh tambi dari Wonosobo. Dan inilah wujud dari isi cepukan yang biasa saya beli di Swiss di supermarket. Cukup gede.